Assalamualaikum. Sing warahmatullahi wabarakatuh. Foto, klik foto. Ngaduh, ngomong wae iki aku ora ngomong YouTube. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita mengadakan sesi pre-wedding. Nah, ini calonnya. Nih. Mbak siapa? Ica. Mbak Ica karo Mas Dibo. Mustafa. Kayak Alken meneh. Aduh, aku paling malas ngomongin. Ya. Kita nanti ada mengadakan sesi pemotretan pre-wedding yang rencananya akan dilaksanakan di Tirta Gangga. Oh, nggone jos. Karo pantai. Pantai iki. Karo pantai kok ora dhewe iki. Baseng, Mas. Oh, ya. Oke. Aku Mela. Melo ya ayo lho. Sing penting kan ya kuwi kan kandel duwite. Jadi gini kawan-kawan, ini tips buat kawan-kawan yang mau mengadakan sesi prewedding ini. Dia, aduh. Jadi jam 8 datang jam 11. Jadi itu berkaitan dengan teknik fotografi kawan-kawan ya, bahwa kalau kita mendapatkan view yang terlalu siang itu enggak terlalu baik buat memotretan mereka. Nanti di sini ada bayangannya. Tapi mudah-mudahan tinggallah. Saya bawa reflektor, mudah-mudahan nanti kita bisa minimalkan. Iya. Kita akan lanjutkan nanti di lokasi. Dia lagi di make up hari ini. Lokasi tempat kita prewedding itu pengambilan pertama yaitu di Tirta Gangga. Ini sedikit agak mengecewakan kawan-kawan karena suasananya masih terlalu panas. Sebenarnya harusnya tidak jadi masalah ya, tapi ya gimana lagi. Kita calon pengantinnya tidak merasa puas setelah gagal di Tirta Gangga karena suasananya terlalu mistis. Karena di sini ini. Hai guys. Kita sampai pindah di lokasi juga. Tulang Bawang. Spot number 2, spot nomor 2. Kita akan lakukan pre-wedding di sini. Di Kebon Karet untuk yang pertama, nanti kita akan jalan ke sana untuk yang spot-spot berikutnya. Ini sesuai dengan permintaan mantennya. Tuh, calon pengantin. Cekidot. Oke, seperti biasa untuk pre-wedding yang seperti ini, tanpa menggunakan alat, hanya pakai kamera saja, kita mempergunakan cahaya alam. Jadi kita memanfaatkan cahaya alam dan atau natural light. Kita akan coba dengan mereka. You told me honestly that you were into me. Guess you're not. It's like you play a game that anyone can expect.
kawan-kawan lanjut ke lokasi kedua. Ketiga ya, tadi kita gagal-gagal, kemudian di tengah jalan arah ke sini. Yang ketiga, kita di Islamic Center-nya Tulambang Barat. Cukup ramai kawan-kawan. Saya pikir tadi masih lockdown. Ternyata sudah dibuka untuk umum, cuman tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita akan adakan pre-wedding di sini. Di lokasi ini kita akan coba untuk memotret calon pengantin ini. Kawan-kawan, kita akan lanjutkan di lokasi yang berbeda. Cuman karena keterbatasan baterai pada kamera saya, jadi saya hanya rekam sampai di sini. Nanti hasilnya kita akan tampilkan di YouTube saya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yah, kita akan tunggu kayak kepala bulan HP. Like, jangan lupa subscribe ya. Like dan juga tasnya dan juga di share. I'll just make you cry. I don't wanna fight with you.